Puluhan massa dari FVR dan organisasi buruh lainnya ini membawa spanduk yang berisi tuntutan terhadap pemerintah untuk mensejahterakan buruh, serta menghapuskan ketidakadilan yang masih dialami para buruh. Koordinator FVR Andreas Verdi Hardianto menjelaskan satu di antara tuntutan FVR dan buruh adalah mendesak pemerintah agar menaikkan upah buruh dan mencabut PP nomor 78 tentang pengupahan 2015 karena telah menyengsarakan kehidupan kaum buruh di bawah upah yang sangat rendah. PP 78 ini peraturan tidak menyeluruh. Ini di Jakarta ataupun di Kalimantan Barat kan beda, Bang. Ada di pendapatan dan penghasilan beda dan pengeluaran ekonomi beda. Nah, ini salah satu cabut. Kami minta pencabutan. Nah, bukan direvisi, kami minta dicabutkan. Nah, salah satunya di suatu perburuan. Nah, perburuan itu tidak merasakan kesejahteraan. Tidak bisa merasakan PP 78 itu sebenarnya. Satu di antara organisasi buruh yang ikut berunjuk rasa ialah Suryani yang bekerja di PT MAR. Suryani mengungkapkan jika selama bekerja ia mendapat tunjangan hari raya yang tidak sesuai dengan haknya. Selain itu, jika sakit, ia dan rekan-rekannya tak sedikit pun mendapat tunjangan. Kami sebagai THR kami sudah mulai dari tahun 2015 sampai sekarang, THR kami dihitung secara proporsi. Ada yang hanya dapat 300.000, hanya ada yang dapat 800.000, pokoknya proporsi. Kami tanyakan ke perusahaan, alasan kenapa kami dikasih seperti ini, Pak, proporsi. Alasan perusahaan karena kalian BHL. BHL itu ada batasnya, saya bilang. Kalau emang kami karyawan kontrak itu, dari 1 tahun, 2 tahun itu kan batasnya kan, menurut undang-undang. Tetapi ketika mereka ditempatkan dengan undang-undang, mereka jawab, kami nggak tahu. Dan kami memakai kepnaker, memakai kepmen. Kepmen itu kan pencahan dari undang-undang. Sedangkan di undang-undang itu hanya 2 tahun memakai kontrak. Sedangkan perusahaan ini berjalan sudah hampir 4 tahun. Tetap saja kami THR secara proporsi dan kami dipekerjakan hanya 4 hari dalam 1 bulan. Septapon TV memberitakan.